Jumlah pasien positif virus corona Provinsi Jambi kembali bertambah satu orang. Pasien positif ketujuh ini berasal dari Kota Sungai Penuh. Pertanggal 16 April 2020, jumlah warga Jambi yang terinfeksi virus corona kembali bertambah satu orang. Kini total sudah ada 6 orang yang dinyatakan positif virus corona di Provinsi Jambi. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, penambahan penderita virus corona pertanggal 16 April 2020 adalah warga Kota Sungai Penuh. Warga Kota Sungai Penuh yang dinyatakan positif virus corona berjenis kelamin laki-laki berusia 48 tahun. Pasien positif ketujuh setelah diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit MHA Talib Kerinci sejak ditetapkan sebagai pasien PDP virus corona. Pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, pukul 17.00, dapat menyampaikan update data sebagai berikut. Jumlah ODP 447, jumlah PDP 17, pasien positif ada 7. Pada hari ini, juru bicara pemerintah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pukul 16.00 telah mengumumkan bahwa Jambi terdapat penambahan satu pasien positif virus corona. Dapat kami sampaikan, data pasien yang bertambah satu yang kita namakan pasien 07 dengan data seorang laki-laki umur 48 tahun beralamat di Kota Sungai Penuh yang saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Abdul Talib di Kabupaten Kerinci. Kemudian uji swab yang kita tunggu hasilnya sebanyak 5 orang. Dunia Putri, JEK TV melaporkan.